Nah, teman-teman, saya ini sudah berada di Jalan Musi. Saya mau beli sop buntut Gelora Pancasila. Dulu di depannya Gelora Pancasila, teman-teman. Sekarang sudah pindah di Jalan Musi. Tempatnya lebih bagus, lebih bersih, lebih nyaman. Yuk, ikutin saya ke dalam. Sop buntut Gelora Pancasila. Sekarang pindah di Jalan Musi, Surabaya. Nah, sekarang saya mau pesan. Nah, ini menu-menunya. Sop buntut spesial, buntut bakar, sop buntut goreng, dan macam-macam. Nah, saya ini mau pesan sop buntut original aja. Yang original. Di sini juga ada minuman-minuman. Ada es campur, ada macam-macam lah. Tinggal pilih aja. Nah, ini bentuknya. Sop buntutnya kayak gini. Segar ini. Ini sambil lihat-lihat menunya, lihat tempatnya. Tuh, tempatnya bersih, lebih bagus. Kalau dulu kan kaki lima gitu, sekarang sudah di resto. Nih, masnya ini, kasirnya. Nah, yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini kursi-kursinya banyak sekali, teman-teman. Nah, banyak, bisa muat orang banyak ini. Bisa muat orang banyak. Nah, ini adalah tempat VIP 1, teman-teman. Ini bisa orang 10 ini. Bisa untuk arisan, acara kumpul teman-teman, dan meeting juga bisa. Kira-kira 10 orang bisa masuk sini. Nah, ini ruang VIP 2, teman-teman. Ini muat orang 20. Nah, ini penampakannya sop buntutnya. Dibuka dulu. Nah, ini sop buntutnya. Nah, kita buka dulu seberapa besarnya sop buntut. Nah, ini sebesar gini, teman-teman. Jadi nggak dipotong kecil-kecil gitu, jadi diutuhkan besar gini. Jadi makannya itu harus dicongkel-congkel pakai garpu, pakai pisau kecil itu. Nah, ini banyak sekali, teman-teman. Bisa untuk orang dua ini. Mantap. Terkenal sekali ini. Dulu di depannya Gelora Pancasila. Di kaki lima gitu. Sekarang sudah di restoran. Nah, teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan ditonton sampai selesai. Jangan lupa di tombol-tombol loncengnya.